sejahtera bagi saudara seiman dimanapun berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberi kami pengertian untuk memahaminya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepada-Mu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dalam keadaan baik, banyak berkat, sukacita, dan banyak keberhasilan adalah sesuatu hal yang wajar dan wajib dilakukan banyak orang. Tetapi mengucap syukur ketika dalam situasi penderitaan, banyak pergumulan, dan banyak kesusahan adalah sikap orang yang beriman. Ternyata penderitaan yang kita alami kerap kali karena kesalahan kita. Seperti yang dialami Yunus saat ini, dia memberontak kepada Allah atas perintah Tuhan berangkat ke Ninive, tetapi Yunus berangkat ke Tarsis. Sehingga dia harus menanggung hukuman yang Tuhan beri dengan tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Tinggal di dalam kegelapan, tanpa cahaya, seolah tidak akan ada lagi kehidupan bagi Yunus. Yunus menyadari kesalahannya. Dan dia kembali kepada Tuhan. Dan dia menggunakan kesempatan ini untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Kalau kita aminkan dalam konteks hidup kita sekarang, pergumulan yang kita alami baik secara pribadi, ketika sakit, manusia bisa berkata tidak akan ada lagi kesembuhan. Atau masalah keluarga, rumah tangga kita akan hancur. Bahkan persoalan lingkungan sampai kepada masalah global yang saat ini mengakibatkan terpuruknya banyak orang karena merosotnya ekonomi. Apa yang kita lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus memberi teladan bagi kita saat ini untuk kembali kepada Tuhan dan berdoa memohon keselamatan daripada-Nya. Dengan ucapan syukur, memuji Tuhan, mengucapkan terima kasih di dalam segala perkara, dalam situasi suka maupun duka, tanpa mempersalahkan orang lain, tanpa melemparkan kesalahan kepada orang lain atas kegagalan dan penderitaan atau kesusahan yang kita alami. Tapi orang beriman akan mengucap syukur dan mengingat bahwa kuasa Tuhan tidak dapat bekerja bila iman kita padam. Karena itu, mari kita lihat hidup kita dan mengimani Tuhan sebagai sumber keselamatan dan mengaminkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara dan pasti mendatangkan kebaikan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati.